The female saat itu sedang berdiri di pinggir jalan. Di tangannya ada sebuah foto. Foto tersebut merupakan targetnya, seseorang yang harus dia bunuh untuk menyelesaikan misi ini. Saat menunggu di seberang rumah targetnya, the female melihat targetnya keluar dengan dua anaknya yang akan dia bawa berlibur ke kebun binatang. Sebuah pemandangan kehangatan keluarga yang jarang dilihat oleh the female. Sementara itu, di sebuah restoran yang menyajikan masakan khas Italia, ada seorang bos kriminal yang sedang menyantap hidangannya. Datang mengganggu kenikmatan makan sang bos kriminal, the Frenchman membawa sebuah permintaan kepada si bos. The Frenchman meminta kepada si bos kriminal agar dia tidak memerintahkan the female untuk membunuh orang lagi. Namun si bos menolak permohonan the Frenchman tersebut dan mengusirnya. Anak buah si bos mencoba mengusir the Frenchman, namun dengan sangat santai seperti tidak membutuhkan tenaga sama sekali, the Frenchman mengatasi kedua anak buah si bos dengan mudah. The Frenchman lalu mencoba bernegosiasi kembali dengan si bos, namun kali ini dengan caranya sendiri. Pada malam harinya, target yang ditunggu oleh the female akhirnya sudah pulang dari liburannya bersama anak-anaknya. The female mencoba menghampiri dan membunuh targetnya. Namun, the female merasakan kehadiran the Frenchman di belakangnya. The Frenchman datang membawa sebuah coklat dan menawarkannya ke the female. The female nampaknya menerima tawaran the Frenchman dan berniat mengambil coklat yang ada di tangan the Frenchman. Tetapi sebelum the Frenchman membagikan makanannya ke the female, dia menyampaikan sesuatu. The Frenchman tahu bahwa the female membunuh orang bukan karena uang, tetapi karena the female merasa bahwa dia tidak bisa berhenti membunuh. The Frenchman melanjutkan, the female merasa bahwa dia hanya membunuh orang jahat. Tetapi the Frenchman mengungkapkan bahwa Billy Butcher akan marah jika mengetahui the female masih menjalankan kegiatan ini. Karena Butcher tidak suka ketika perhatian the female teralihkan ke hal yang lain. Lalu the Frenchman juga mengatakan bahwa membunuh orang adalah hal yang tidak bagus untuk hati the female. Karena targetnya belum pergi, the female diberikan dua tawaran oleh the Frenchman. Mau membunuh targetnya atau dapat coklat dari the Frenchman. The female lebih memilih coklat. The female terlihat sangat menyukai coklat yang diberikan oleh the Frenchman. Dengan begitu, the Frenchman baru saja menyelamatkan seorang kepala keluarga dari amukan the female, serta menyelamatkan the female dari beban batin membunuh orang lain. Cek playlist The Boys untuk menonton cerita-cerita lainnya dari komik The Boys. Terima kasih.